dari Pantai Serau kita menuju Blitar. Ini rutenya Jatim Selatan. Lihat view-nya dong. Keren. Sepanjang ini pantai laut lepas. Dan si Bogong. Mungkinnya lagi ngedinginin dulu mesin. Karena ini jalannya rutenya naik turun bulak belok. Tadi tiap dikasih nanjak panjang, mobilnya panas. Ini istirahat dulu nih. Keren. Laut. Bagus view-nya ih. Keren banget. Mau kemana? Iya. Oke. Hah? Iya. Mulki juga lagi itu kali ngedinginin. Nggak bawa ini. Ini tuh kalau kemacetan, ini kemacetan kota ya? Iya. Oke, nih. Aku nemu ini. Ikan kelong goreng Mbak Nia. Ini dibungkusnya pakai daun jati, setengah kilonya 45.000. Mbak, aku coba buka ya, biar tahu ya, aku masukin YouTube aku ya. Iya. Nih, jadi kayak nugget ayam tapi jadinya ikan ini. Ikan kelong aku enggak. Oh, belum digoreng gitu. Ini Mbaknya juga lagi goreng. Aku mah penasaran bentuk ikannya yang utuhnya itu loh. Besar katanya ikannya. Satu ekornya berapa kilo? Ada yang 4. 4 kilo? 5. Besar jadi ya. Dia tuh tanpa duri ya? Bisa diambil di fillet gini? Tulang. Oh, tulang. Jadi langsung kayak di fillet ya gitu. Oke. Ada tulang mudanya itu. Ya, nanti dibawa ke tempat camping buat stok kita. Kasih Mbak ya. Terima kasih. Ini Mbak-mbaknya yang jual nih. Berhenti dulu. Tobi pengen ngelihat gardu. Kok jadi gardu ibu? Apa ini bi? PLTU. PLTU apa tadi? Sudimoro. Di masih Pacitan ya? Bi ini.
Cuma satu itunya, Bi. Itu untuk ini ya, untuk listrik Jawa. Bukan. Oh, awas Bi jatuh. Kecil jadinya. Ini 150, bukan 500. Warung-warung. Sutetnya, Bi. Sutet. Gue dari kecil tuh tergila-gila sama sutet. Sekarang masih. Iya, mau coba dia teropong-teropong. Kelihatan apa, Bi? Ada? Coba teropong lagi, ada apa? Tenggok keren? Oh iya. Oh yang orange itu ya? Oh iya, betul nih. Coba Ibu zoom ya dari sini, bisa nggak ya? Iya, sebentar nih, Ibu zoom. Se, ini. Mobil lihat ini nih, tenggok keren. Nah, ini lagi. Tongkangnya ya. Nih. Tenggok keren. Nih, tenggok keren tuh. Batu baranya baru datang Bi, tuh Bi. Tuh takbutnya masih ada depannya tuh. Oh, oh. Sayang anak, semuanya harus diturut. Masih? Udah nggak penasaran? Hah? Selamat pagi dari Pinus Loji Blitar. Apa ya nama desanya? Aku lupa. Semalam itu. Kita nyampe sekitar jam 9 malam. Aku tuh bener-bener gak nge-vlog malam kemarin karena perjalanan kemarin dari Pacitan ke sini tuh hampir berapa ya? Dengan berhenti, dengan makan dan lain-lain hampir 8 jam. Jadi Pacitan Blitar tuh kemarin. Gitu. Nah ini diarahkan oleh Om Nugroho sama siapa ya kemarin orang Blitar asli itu. Katanya istirahat di sini aja di Pinus Lodge, tempatnya bagus sih. Good morning sunshine. Tempatnya luas. Coba kini jalan pagi sampai ke depan. Jadi di sini tuh nggak ada listrik sama sekali, semalam tuh nyampe gelap banget. Oh, air mah berlimpah. Halo, jalan masuknya. Malam tuh masuk dari sana. HPL. Nah, HPL. Hutan Pinus Lodge. Ini tuh persis sama kayak di Bedengan yang view-nya tuh pinus, sama kayak di apa itu yang di Batu juga ada tuh tempat camping ground yang punyanya Om siapa ya? Apa juga deh. Pram gitu kalau nggak salah. Mm-mm.
hari ini mungkin sampai siang kita istirahat di sini sebelum lanjut ke apa ya? Kemarin tuh ke lupa. Ini pipa yang ngalirin sumber mata air. Airnya berlimpah sekali. Yang seperti tadi aku bilang, kalau air tuh di sini berlimpah, cuma dia itu tidak ada fasilitas listrik. Jadi harus benar-benar mandiri kelistrikan kalau camping di sini. Nah, itu toiletnya tuh. Kamar mandi. Nah. Tuh. Ini mungkin kalau weekend ini warung-warung gini buka nih, cuma karena sekarang weekday. Jadi yang camping juga sedikit. Itu luas sampai sana tuh. Itu juga camp area. Nah, ini kita di sini enggak terlalu dalam, masih camp di sini. Nggak tahu jalan jam berapa. Kita di sini. Di sana banyak tukang-tukang. Kayaknya mau ada acara deh. Banyak mau pasang tenda-tenda. Sudahlah, nanti kita update lagi. Aduh, aduh, aduh. Ini bocil lagi. Waduh, langsung habis rotinya segini untuk bertiga. Hebat, papinya enggak disisain. Ini ada rambut, Seng. Ya sudahlah ya, bocil-bocil makan roti. Kita yang dewasa ini, aku mengolah bikin nasi goreng pakai bumbu jadi, tapi aku juga tetap harus bikin bumbu irisan biar sedap. Nah, ini kemarin yang di apa tuh? Kemarin di mana kita tuh beli ikan kelor tuh? Kelong. Di Pacitan. Apa sih itu tuh kemarin daerahnya? Pacitan ya? Nah. Ikan kelong, guys, yang kemarin kita beli nih. Nggak tahu katanya ikan apa, ikan hiu, apapun lah, yang penting endas rasanya. Kita jadi topping nasi goreng, diiris-iris, masukin ke adonan nasi gorengnya. Beh, itu soundnya mantep. Mau ada acara kayaknya tuh di sana. Oke, kita oseng-oseng nasi goreng buat sarapan pagi ini. Tada, hasil dari mengolah yang ada. Nasi goreng. Nasi goreng. Ayo makan semua. Kobi belum bangun. Hai Juno, mau? Mataharinya dari sana lihat. Aduh. Aduh, son yang ono ganggu ya. Yang ono no. Pagi-pagi udah. Aduh. Susah. Yang banyak perjalanan kita masih jauh, say. Ada yang kurang, oh? Kerupuk. Sudahlah, yang ada disyukuri. Alhamdulillah. Ini gerobak baksonya milik kita. Aduh, tuh kita camping di sana. Di sini ada warung, jadi kita nongkrong di sini. Mas baksonya katanya lagi pulang, ya wes lah, kita buat-buat sendiri. Lihat hasilnya. Gengs, nih lihat tuh. Padahal tadi aku makan siang tuh udah bikin ayam goreng, udah bikin nasi, tapi kok tergoda bakso dengan kerupuk ini. Bocil-bocil ini juga ngemil-ngemil. Tuh, warungnya. Darmaji, dahar lima ngaku hiji. Makan siang dulu, guys.
thanks. Olahan malam ini aku bikin pisang goreng karena yang datangnya hari ini nambah lagi ada Om Bro yang dari Bali tuh, yang dulu mobil motorhome-nya yang apa di atasnya ada kapal itu loh, yang dulu kena pernah kita barengan ke Bromo. Om Bro datang sini. Di sini tuh gelap banget. Lagi pada api unggun. Tuh, yang terang itu tuh mobilnya Om Bro. Nanti besok kita lihat pagi-pagi. Nah, kita sekarang bikin dulu aja yang hangat-hangat. Pisang goreng, pisang goreng. Lagi-lagi. Woi. Adik, nggak jadi bobo, nggak jadi bobo kamu, malah ngelamun gitu liat manyun, Selamat pagi dari apa Pinus Loji, desanya desa nggak tahu, pokoknya di Blitar. Ini kita udah 2 malam di sini, okay? Dan ini kerusuhan krucil-krucil di pagi hari. Aku minta boleh nggak? Kita sudah berciki-cikir ya. Nggak boleh bilang ciki. Pet, nanti ditut sponsor. Pongho. Ya Allah lucu lihat. Biar masuk vlog aku ini yang si Ling-Ling ini nih. Semalam tuh Om Bro datang. Bukan semalam, Ling. Om Bro mau datangnya. Datang dari Bali, tapi sebenarnya bukan dari Bali sih, Om Bro tuh udah di Kediri. Karena si atenya, istrinya tuh orang Kediri, katanya pulang mudik. Jadi dari Kediri ke sini tuh dari Kediri ke Blitar tuh cuma 1 jam kata atenya. Mereka datang semua full team dengan anaknya 5. Hari ini kita mau berangkat sama-sama ke kemana ya? Kita tuh mau kemana? Jadi nggak ke Kaliteyeng, jadi nggak tahu lah, ke Semeru. Ya pokoknya kita lihat hari ini nggak terlalu siang. Mungkin kita packing-packing, beres-beres tempat pindah lagi ya tempatnya ya. Itu benar. Mau ganti lokasi. Kita mau ke Kaliteyeng itu daerah apa ya? Pronojiwo Lumajang. Yang itu tuh sebenarnya tempat ngambil pasir dari Gunung Semeru. View-nya Gunung Semeru. Habis bebenah. Ayah mandi. Nah, kita lagi loading air dulu. Lagi isi air. Karena menurut informasi di Kaliteyeng itu tidak ada listrik, tidak ada toilet, tidak ada air. Jadi ini kita isi full 285 liter, hampir 300. Ya, biar kebutuhan sumber air kita terpenuhi ya, minimal untuk cuci-cuci lah. Kencing-kencing. Jauh kene. Kono. Ya udah kamu mandi dulu. Kamu mandi, air terus aku tungguin. Ya udah. Di sini tuh airnya melimpah. Kita minta air. Ambil atau ambil? Oke. Nanti kita update lagi. Selama perjalanan dan setelah nyampe di Kaliteyeng, oke? Bye-bye, Pinus Loji. Isi air dulu.